profil dan agama Tisya Ernie. Dekat sama Sule bikin Natalie galau. Nama Tisya Ernie mendadak dikaitkan dengan Natalie Holzer dan Sule. Hal itu berawal dari unggahan Natalie Holzer yang menunjukkan dirinya tengah menangis serta menghapus seluruh potret mesra dengan komedian bernama asli Enty Sutisna tersebut. Rupanya, sebelum Natalie mengunggah postingan galau tersebut, Tisya Ernie membongkar hubungannya dengan Sule. Lantas siapa sebenarnya Tisya Ernie? Tisya Ernie beberapa waktu lalu membongkar kedekatannya dengan Sule. Bahkan, ia sampai menunjukkan isi direct message DM Instagram yang dimana suami Natalie Holzer ini ingin bertemu dengan Tisya. Kedekatan mereka terjadi sebelum Sule dan Natalie menikah pada tanggal 15 November tahun 2020 lalu. Inisialnya itu S. Dia juga baru nikah. Lagi romantis-romantisnya lah ya. Orang udah punya nama dan cukup terkenal di dunia entertainment. Kata Tisya Ernie dikutip dari YouTube Indosiar diunggah pada Jumat, tanggal 16 April tahun 2021. Ernie mengaku bahwa dirinya sempat terbawa perasaan dengan kedekatan tersebut. Hal itu berawal dari perkataan Sule yang ingin membimbingnya. Namun, Ernie tidak ingin secara blak-blakan membahas soal hubungan mereka. Katanya, mau ngebimbing kamu. Ya siapa sih cewek yang gak baper? Baper pastilah, tutur Tisya Ernie. Tisya Ernie bekerja sebagai seorang model. Bahkan, foto-foto ciamiknya itu ia bagikan pada akun Instagram @ernie_tisya yang kini memiliki 236.000 pengikut. Beberapa fotonya sering mengenakan pakaian terbuka dan memamerkan lekuk tubuhnya yang seksi. Namun, ada pula potret Tisya mengenakan hijab dan mukena. Ia juga sering mengucapkan selamat Idul Fitri dan Idul Adha kepada para pengikut. Bukan itu saja, Tisya merupakan seorang penyanyi yang kerap melakukan cover lagu. Tisya Ernie juga merilis single berjudul Aku Beruntung dan ia pernah mengunggah momen saat syuting untuk video klip tersebut. Sementara, konten YouTube yang lainnya membahas soal hal-hal berbau dewasa dan vlog traveling. Perempuan yang besar di Kendari, Sulawesi Tenggara ini sering membagikan quotes-quotes di laman Instagramnya. Ia juga kerap memberitahu penggemarnya bahwa Tisya berzodiak Leo. Di bulan Maret tahun 2020 lalu, Tisya sempat mengunggah tulisan yang membahas soal percintaan. Kalau kau hanya punya satu warna, jangan janjikan aku pelangi. Ajari saja aku hidup dengan satu warnamu itu, begitu tulisan yang diunggah Tisya Ernie. Pengakuan Tisya Ernie yang sempat dekat dengan Sule kini ramai diperbincangkan. Biodata dan profil Tisya Ernie. Nama, Tisya Ernie. Tanggal lahir, tanggal 24 Juli tahun 1995. Umur, 25 tahun. Pekerjaan, penyanyi, model. Agama, Islam.